warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Doyan Dialog. Sama siapa bang? Bersama saya Jaya Golok, Cang Nur Nyaba Betawi. Wah, Nyaba tuh inian. Soan, mampir, silaturahim. Amprogen bisa nggak ngamprog? Bisa ya? Iya, sama nggak? Sama. Sebelum kita tanya-tanya, kenalin dulu nih masing-masing jawara-jawara kita nih. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jaya Golok, Distro Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Cang Nur Nyambo Betawi. Kesini nemenin Bang Jaya, katanya takut digalakin. Yang ada kita yang ngeri ya. Dari tadi lihat pertunjukannya. Kagak gitu. Ini dari posenya ndekem aja ini. Enggak tahu takut di kampung orang apa gara-gara takut kamera nih. Iya. Ya. Golok hebat. Aneh bilang sama Golok aja berani, masa sama kamera takut. Saya nih biar berkesan saya nih apa jawara juga saya cari yang robek-robek. Wah. Oh, itu bekas kena Golok Bang Jaya. Nama saya Jaya Golok. Saya dari silatnya silat Betawi. Saya lumayan lama, sekitar 5-6 tahun belajar silat ini. 6 tahun silatnya doang apa goloknya doang? Untuk silatnya 5-6 tahun, untuk goloknya sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Golok. Kalau abangnya satu lagi? Langsung cuma nemenin dia aja lah. Tapi abang punya kemampuan kayak Bang Jaya juga nggak? Insya Allah dikit-dikit mampunya. Oh punya. Kalau lihat penampilan juga jawaraan-jawaraan yang ini ya, yang sebelahnya. Jadi dalam arti jawara itu kan banyak. Jawara itu ada jauh-jauh banyak saudara. Nanti itu bang. Jauh-jauh banyak saudara. Ya. Jadi jawara asli. Apa sih bisa disebut istilah jawara, dari mana itu? Ya yang tadi dibilang Cang Nur, jawara itu jadi banyak artinya, jadi banyak apa sih namanya? Banyak istilahnya. Iya istilahnya, ada yang jauh-jauh banyak saudara, ada yang bilang jawara kampung, jadi macam-macam ininya aja deh, apa sih namanya? Kebutuhan. Iya benar. Jadi jawara itu ada yang berkonotasi itu orang yang berani, ya kan? Iya jagoan gitu ya. Kalau ini jawara yang konotasinya di mana semuanya? Jauh-jauh banyak saudara. Jauh-jauh banyak saudara. Nah, ini masalah jawara bicara orang di luar suku nih bang. Bahasa jawara itu lebih setuju disejajarin sama apa nih? Pahlawankah atau premanisme? Kalau saya lebih condong ke pahlawan. Pejuang lah ya, pejuang. Gitu ya, pejuang kebetawian. Jadi kalau konotasinya melakukan yang tidak baik itu bukan jawara ya, premanisme ya. Ya enggak, artinya gini, pendapat negatif orang di luar itu perlu kita benahin atau biarin aja melalui kegiatan-kegiatan positif misalnya, atau perlu kita buat artikel apa sih jawara itu misalnya kan? Jadi sebenarnya sih masing-masing slogannya, jadi nanti juga akan sendirinya juga ngerti dan paham jawara itu seperti apa. Iya. Gitu. Kalau Golok sudah 6 tahun, itu belajarnya bagaimana itu? Sudah 3 tahun. Itu belajarnya pakai waktu tertentu apa memang kalau lagi mau belajar ya belajar atau pakai ada waktu-waktunya? Kalau dulu ini mah pengalaman pribadi saya ya. Saya belajar golok itu awalnya saya mencoba belajar sama temen. Akhirnya saya nggak diajarin. Akhirnya saya belajar sendiri secara otodidak cara bermain golok. Tanpa guru maksudnya pak? Tanpa guru. Berarti dia tidak punya idola atau tidak punya patokan nih siapa yang gerakan yang mana yang harus diikutin gitu-gitu? Nggak ada. Kalau gerakan mah sesuai gerakan silat, tapi kalau golokan itu ada seni buat silatnya, ada seni buat freestyle-nya. Ada freestyle. Berarti gini bang, golok yang dimainkan sama abang ini itu golok kreasi ciptaan sendiri. Ya.
Berarti original itu jatuhnya, abang tuh ya, freestyle. Selama 3 tahun latihan golok, yang namanya belajar itu kan butuh proses dong, ya kan? Banyak gagalnya. Nah, dari kegagalan itu bagian mana aja yang udah kena tuh bang, luka? Ya luka, ada nggak? Ya pastilah itu. Udah banyak banget. Berarti pernah luka juga ya, pernah, permainan itu ya? Dari kaki, dari tangan, sampai bibir kena. Oh, hati luka nggak bang? Beda dong, kaya. Itu nggak kena golok ya? Kena bungkus goloknya kayaknya. Terus kalau permainan golok, tadi kan ada jenis-jenis golok yang berbeda nggak bang? Apa yang abang pakai ini jenis golok apa atau ada. Gimana? Kalau golok itu macam-macam jenisnya. Jadi semacam kayak golok sembeli, golok sorenan, macam-macam pokoknya, macam-macam kebutuhan. Oh gitu. Golok aja ada sembeli, ada sorena gitu kan? Kayak nama orang itu bang. Bisa begitu. Golok sembeli, golok sorena. Itu dari mana bang? Kalau golok sembeli itu buat kurban tuh, buat kurban-kurban itu namanya golok sembeli. Oh gitu. Kalau golok sorenan biasanya buat dipakai di pinggang. Oh gitu. Bedanya di apa bang? Di ketajamannya atau bentuk? Bentuk biasanya modelnya. Oh model. Kalau selama ini lo merhatiin bentuk golok nggak bang? Enggak. Iya. Setahu gue tuh, setahu gue ya golok ya udah sama bentuknya begitu. Gitu. Tapi emang pernah dengar katanya bagian ujungnya itu memang ada yang beda-beda. Oh bener gitu. Bang? Berarti kita nggak bisa lihat sih contohnya golok. Ini golok yang abang pakai ini jenis apa? Ini jenis golok buat latihan. Buat latihan seni bermain golok. Buat jaga kampung bisa? Iya bisa. Enggak bisa buat meletong dong sembeli. Kalau sembeli beda lagi modelnya. Oh gitu. Beda. Untuk melumpuhkan lawan. Ya itu. Kenapa terus, bang milihnya golok? Enggak pisau dapur atau itu. Senjata tajam lain, samurai atau celurit misalnya? Berhubung saya orang Bekasi, ciri khas Bekasi itu Betawi identik dengan golok. Makanya saya pertahanin budaya Betawi ini. Wah, luar biasa nih. Terus selain tadi main golok yang baru 3 tahun aja udah mahir ya. Terus apa yang biasa abang kerjakan di apa nih namanya kegiatan untuk itu Betawi? Oh. Kalau sehari-hari saya biasanya usaha menjual aksesoris budaya Betawi dan ngajar anak-anak silat, tari-tarian tradisional, palang pintu. Ya seperti itu sehari-hari saya. Maksudnya ada distro gitu? Ada distro Betawi. Oh punya distro dia. Aksesoris Betawi. Betawi itu aksesorisnya apa bang? Kayak peci, pangsi, sabuk. Macam-macam. Oh berarti dan lain. Pakaian yang abang pakai ini ada di distro apa? Ada. Ada dijual. Berarti yang paling lengkap dah. Oh gitu, teman-teman. Nah, ya ondel-ondelnya juga ada. Dijual juga. Nah, bang. Oke. Okay. Ini Ani mau tanya nih, abang boleh jawab dua-duanya nih. Selama 3 tahun main golok, ya udah kelihatannya udah jawara banget. Man kalau mau bini duit belanja kurang gimana tuh, bang? Kalau ini kan memang masih bujangan jadi. Oh, dia bujang. Kata-kata. Jomblo nih, tapi jawara, punya distro, punya usaha. Iya. Palang pintu kagak nyewa lagi di pengantin sendiri yang main ntar. Main petasan dia, palang pintu dia ntar. Oh, gitu. Semua ya. Semua ya. Emang ngapain sih bang, nggak kawin-kawin? Emang belum ada jodohnya. Pertanyaannya aneh bang, apa nggak kawin-kawin? Ntar dia tanya balik sama lo, kenapa lo kawin mulu? Emang atu. Kalau bang Jaya mau udah kali ya? Kalau kita mudah. Berani sama bini berani? Takut bini. Nih mau jawab romannya udah berat banget bang. Aneh cukup miris juga kalau ente takut sama bini bang ya. Soalnya ya sama kita. Pemirsa, ini adalah ajang curhat. Ajang curhat para bapak-bapak ya. Nih berarti udah ketawa nih.
tampang galak, gondrong, pakaian jawara, sama bini mah ngeringkok juga. Itu salah satu penghormatan ya, iya, sama perempuan ya. Sebagai ibu juga kita anggap udah perempuan ibu. Jadi aku udah jadi lawan, takut kita. Oh, oh gitu. Iya. Ya ini karena takut kali jadi lama aman. Soalnya kan surga bukan di telapak kaki jawara, Bang. Surga di telapak kaki ibu ya. Jadi kudu takut atau bini gitu ya. Ayo, Bang. Balik lagi ya, Bang. Tadi kan ada golok, ada apa lagi? Ada apa, palang pintu. Ada palang pintu. Ada tari-tarian tradisional. Nah, tari-tarian tradisional Betawi itu jarang yang tahu, Bang. Apa aja tuh, Bang, jenisnya? Kalau jenis tari-tarian kayak semacam tari topeng, tari ondel-ondel, terus dodogeran dan banyak. Itu abang yang ngajarin apa abang belajar juga? Jadi emang awalnya dari pertama anak-anak belajar, awalnya rencana saya mau nyewa guru tari. Ternyata guru tarinya nggak ada. Akhirnya saya belajar otodidak lewat YouTube. Jadi anak-anak belajarnya situ secara otodidak. Keren. Melestarikan budaya Betawi, tari-tarian. Oh, gak bayar guru. Iya. Oh, berarti ketawa nih. Ini gua keren loh, belajar tarian Betawi itu susah loh. Saya aja yang perempuan agak dulu nih, Tin. Cang Nur ngomong nih. Dibongkar nih sama dia nih. Kan tadi kita sempat kagum ya, dia semua belajar otodidak, iya, ya kan? Ternyata kagak punya duit buat bayar guru. Berarti itu apa, salah satu itu gak mau dibuka sih sini, ntar ditonton salah orang. Salah satu motivasi belajar, Bang. Iya, tapi kalau dia punya duit, dia gak belajar tarian yang macam-macam itu. Maksudnya kita bilang begitu, besok biar ada guru-guru yang merasa guru datang gitu. Amin. Tanpa amin. Ambil budaya. Benar, itu, benar. Dalam rangka pelestarian budaya, ya kalau bisa mah jangan komersil dah gitu ya. Datangin nih orang-orang yang semangat buat melestarikan budaya. Iya, gitu. benar. Kita kan dari tadi ngobrol terus. Ini orang Betawi asli, nyak babenya apa orang Betawi cuman bagaimana ini? Apa tinggal di Betawi doang? Saya emang asli orang Betawi, emang keturunan Betawi, nyak baba di Betawi. Kalau abangnya satu, sama. Jangan diem aja, Bang. Nyak baba, engkong, ua, orang Betawi, sampai ke sono Betawi lah, nggak ada campurannya. Lu pakai ditanya, lu kagak denger aksennya apa, lihat, sampai medok. Bukan, bener. Sekarang tuh banyak orang yang datang ke Jakarta, dia pakai aksen-aksen Betawi. Bahkan kadang-kadang cenderung seperti merusak bahasa Betawi, ya kan? Di mari, itu di Betawi kan nggak ada ya, di mari ya? Nggak ada. Oh, bahasa di mari nggak ada? Oh. Itu terus apalagi tuh yang digunakan anak-anak sekarang, iya, ya kan. Tapi kecenderungan untuk memakai bahasa Betawi itu, orang di Jakarta itu mengatakan bahasa Betawi bahasa gaul. Benar enggak, Bang? Kalau bahasa Betawi itu bukan bahasa gaul, emang bahasa Betawi ya bahasa sama seperti bahasa-bahasa suku yang lain ya. Nah, gitu. Itu. Cuma orang kadang-kadang salah paham kayak kata Dimari tadi itu kan sebenarnya bukannya Betawi, yang Betawi itu ya di sini, di sono, itu Betawi. Tapi ada nih bahasa Betawi yang paling gua banggain, yang dipakai semua suku, ya apa? Gua elu. Oh iya. Semua suku pakainya itu. Iya. Ya itu kan mereka mempunyai satu kebanggaan atau satu apa ya, satu rasa jiwa yang tinggi kalau bisa bahasa dari Jakarta gitu kan, bisa pakai bahasa Betawi itu kayaknya apa ya, berbeda gitu. Iya. Soalnya gua elu itu apa ya, menurut gua bahasa paling enak untuk komunikasi ke siapa aja, nah, itu mau bahasa pergaulan aja. Tapi orang di luar Betawi nggak tahu kalau gua elu itu bahasa Betawi ada. Oh gitu ya. Dia hanya apa, hanya bagian informasi budaya yang ini aja, yang umum gitu. Ikut-ikut tapi nggak tahu itu bahasa dari Betawi sebenarnya. Nah, oh, iya. Soal bahasa nih, Bang. Betawi itu ada berapa logat, ada berapa aksen? Waduh, banyak bener. Kita kalau dari kita kan Jakarta asli nih. Kalau kan Betawi Bekasi, bahasa itu beda. Ada perbedaan pasti. Kayak Bekasi, Jakarta ada beda. Jakarta pun banyak. Kayak kita di Pondokopi, beda lagi sama di Pasar Minggu, sama di Kemayoran, beda. Bahasanya masing-masing punya bahasa Betawi sendiri gitu. Kalau menurut Bang Jaya? Kalau masalah bahasa,
Ya, yang saya tahu mah ada halus, ada kasar, udah. Nah, ada halus, ada kasar gitu kan. Yang halus yang sebelah mana, yang kasar yang sebelah mana, begitu kan. Bisa di, apa, dikasih tahu nggak? Coba Cang Nur. Saya pernah dikasih tahu begini ya. Kalau bicara sama orang tua itu, kita nggak boleh gua. Nah, itu adab. Pasti ande atau saye, ya kan? Nah, kalau sama teman, sebaya atau siapa itu boleh gua gitu kan. Nah, itu mencerminkan halus kasar atau gimana? Ya, itu bisa jadi. Oh gitu ya? Jadi ada aye, ada saya, ada lu, ada ente. Oh, berarti itu soal adab aja bang ya? Ya. Artinya bahasa yang kita gunakan tergantung lawan bicaranya siapa gitu ya? Jadi kita kalau sama yang lebih dewasa lagi ya kita nggak mungkin lu gue kan, pasti ada abang atau empo kita panggil lah gitu. Iya, paham. Berkaitan lagi sama budaya, yang aneh masih belum paham nih ondel-ondel, kenapa itu jadi ikon kita? Itu ondel-ondel itu kan emang anu budaya kita ya, cuman udah sekarang ini banyak udah dibadak ya buat ngamen nih. Nah ini juga kadang-kadang yang ngamen ini bukan orang Betawi sendiri gitu. Makanya kadang-kadang juga ada suka protes. Dikemanain ini yang enak ini yang badang amen. Apa kita tangkepin, dibina, dikasih dilatih, jadi punya kerjaan dia. Nah itu biasanya urusannya Pemda dah. Terus kalau yang buat ngamen ini pernah saya tanya itu banyak kan orang dari luar, bukan orang Betawi asli. Dan dia pun nyewa gitu. Jadi ini ngerusak, kalau buat saya yang rusak. Satu, rusak jalan macet. Kedua ya budaya kita dibawa buat ngamen. Kecuali dia di acara-acara tersendiri, ada misalnya acara pertunjukan gitu ya. Boleh ditampil di situ, acara hajatan ditampil di situ, nggak apa-apa. Cuma kalau buat ngamen gini kayak kurang setuju juga. Nah, saya berarti tindakan apa yang udah para jawara atau pecinta-pecinta Betawi lakukan ke kasus ondel-ondel yang udah jadi apa ya, melenceng dari budaya? Pernah nggak ngedatengin yang buat siapa, terus solusinya gimana untuk membina agar ondel-ondel nih nggak tercemar lah namanya? Kebetulan waktu itu kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, jadi kita ini mau ngajuin ke Pemprov. Jadi nanti urusan itu biar urusan Pemprov kebudayaan, nanti biar dia ngolah, bukan tugas kita. Nanti udah ada tanggapan belum nih? Sampai sekarang ya belum. Jadi enggak, kita masalahnya baru, udah lapor belum? Udah belum mengajukan. Kita baru ngadain rapat aja. Oh gitu. Mau kemana ini ondel-ondel yang pada ngamen gitu. Iya. Karena banyak ada yang bilang, "Oh, itu anu budaya lu dibuat ngamen lu pada diem aja." Nah, itu bahasa itu yang kita enggak suka. Iya. Selain mengganggu lingkungan, kadang-kadang siang-siang hari itu kan mereka datang ke gang-gang kecil, terus bawa ondel-ondel. Jadi ondel-ondel tuh kesannya rusuh ya, atau murahan gitu ya. Padahal nah, itu satu budaya yang harus dilestarikan ya kan. Iya, udah gitu kadang-kadang ondel-ondelnya itu asal jadi gitu. Iya. Ada yang kita lihat nggak rapi lah, istilah asal-asal buat ngamen aja, itu rusak banget itu. Oh gitu ya. Ada jiwa memiliki yang tidak terima gitu ya Pak. Iya. Tapi dilemanya gini, di satu sisi untuk para pecinta budaya itu dianggap merusak. Cuman kan bocah pada girang bang, gimana? Sebenarnya bocah girang itu kan karena dia lewat. Sebenarnya kalau misalkan dia nggak lewat sih enggak. Setiap nanti aja kalau ada acara-acara tampil lawan budaya-budaya, dia tampil di situ, kan bisa nonton anak-anak. Iya kan? Coba kalau kan ini masalahnya buat ngamen ini cuma hanya modal gerobak, speaker kadang-kadang yang bawa perempuan. Kan enggak pantas banget kita ondel-ondel. Yang bawa ondel-ondel dia, yang bawa gerobak dia, ada yang begitu kita lihat. Kadang-kadang gitu gimana? Gak sih bang, kalau ngelihat bahasanya nyengit gitu. Itu bahasa apa itu ya? Yang bahasa kita itu, nyengit. Lah kalau bocah pada nyengit tuh, gitu itu. Itu Betawi mana sih itu? Betawi saya sama itu nyengit itu. Oh nyengit ya? Oh iya, ngelihat jadi nyengit. Nah, perbedaannya bahasa Betawi Jakarta sama Bekasi, apa yang paling banget menonjol? Iya, yang paling kentara. Kalau dia mah Bekasi ketaranya, coba Bekasi dulu. Kalau kita udah tawar. Apa ya bahasanya ya? Baik-baiknya. Iya. Baik-baik. Ada baik-baiknya dia. Betawi totok gitu istilahnya. Betawi totoknya orang bukan Bekasi dong ya? Apa Bekasi yang Betawi totok? Kalau Betawi, aduh,
saya bingung juga kalau penjabaran tentang Betawi, soalnya banyak apa sih namanya, masih banyak versi-versi. Iya, versi-versi. Iya benar, gini bang, aja Po. Gini Bang, yang saya pengen tahu, dia kan ngajarin nari, dia juga ngajarin apa tak, golok. Yang diajarin nari ini laki apa perempuan? Apa perempuan laki juga? Enggak, kalau untuk tari otomatis untuk perempuan aja. Oh gitu. Iya. Yeah. Berarti apa muridnya perempuan semua? Enggak, jadi ada tarian, ada silat juga. Jadi cewek cowok dicampur. Enggak, maksud saya gini loh. Murid menarinya itu laki-laki perempuan semua? Perempuan semua. Oh gitu. Khusus yang menari aja. Gini loh, Bang. Murid harus melihat contoh. Contoh itu harus lebih gemulai daripada ya muridnya. Nah, jadi minum aja. Jadi itu kan satu apa ya, satu gestur tubuh yang harus dipahami, itu Abang bisa ya? Paling saya kalau praktekin, dulu pernah saya praktekin dengan gerakan, cuman ditawain anak-anak. Makan saya praktekin duduk. Oh gitu. Tapi bisa ya, hebat ya, laki-laki mengajari tarian buat perempuan. Nah, yang perempuan-perempuan yang bisa nari ini kemana nih? Coba dibantu ya. Iya. Di sana ada sanggar ya, Pak? Di sana dibilang sanggar juga enggak, tapi kalau dibilang sanggar juga iya, saya juga bingung. Intinya tujuan saya ngelestariin budaya Betawi agar tidak punah atau tenggelam dimakan oleh zaman. Oh, luar biasa nih. Luar biasa. Mungkin mah kalau bahasa di sono, kalau sanggar enggak ada, pelataran dah kali Bang ya. Pelataran. Pelataran melega dah. Emper. Emper. Iya, emperan, pelataran itu kalau bahasa sana. Kalau emper mah samping rumah ya? Samping, latar iya. Depan. Iya. Kalau latar depan. Oh. Gitu. Ayo minum dulu. Ayo minum, iya, Bang. Silakan. Ini ada jenis kopi apa? Minuman baru lihat saya ini, minuman apa namanya ini? Coba dulu deh. Oh, ini mah minuman anu itu. Iya. Nih, Bang. Ini makan salah satu makanan orang Betawi nih. Ini namanya kue pepe. Enak kayaknya. Ada yang bikin, ada yang dagang ini. Nama salah satu kalau pengen apa ngerasain makanan Betawi juga bisa. Iya, ini salah satu pelestarian budaya Betawi di bidang kulinernya nih. Ini namanya kalau nggak salah Mpok Ios yang bikin. Ini orang Bekasi juga, Bang. Ini orang Bekasi, jajalin dah. Lain, kuenya enak. Dimakan membel. Rasanya apatis. Tuh, kayak apatis. Iya, apa-apa gratis. Kocak juga. Udah lucu, jago, cuman jomblo. Itu dia, kesempatan. Itu kan? Yang kesempatan terbuka buat para gadis-gadis di sana. Kalo kudunya yang makan udah hebat begini, bini iya. Antri ya, bebarin. Lengkap kan, di diskon juga. Dicari calon bini yang bisa njagain distronya. Ini kalau diskon itu kira-kira apaan emang biasanya kalau di diskon? Apa? Baju apa gimana? Biasanya diskon saya, apa? Oh diskon. Kan dirimu mendiskonkan diri. Diskon mahar apa gimana? Waduh bingung gak? Roti buaya menatu doang. Nah, kedekatan antara Cang Nur sama Bang Jaya ini gimana mulanya, awalnya? Alhamdulillah saya ketemu dia ini belum lama sebenarnya, tapi udah kayak udah lama buat kita baru ketemu, tapi udah kayak saudara banget itu. Udah sering ke rumah dia, saya kebetulan ya produk-produk dia juga ada yang dari kita yang ngirim gitu. Oh. Apa? Jadi jualin. Apa ngirim apa produk apa? Kita anu topeng ondel-ondel. Nih seperti tas ondel-ondel gitu. Oh, gitu. Nah, kita bahas distronya dulu nih. Distro Abang ini kan tadi kalau model Cang Nur ini kan istilahnya namanya konsinyasi ya, Cang ya. Artinya taruh barang dulu, laku, baru setor gitu ya. Begitu enggak? Kalau saya itu biarkan saya gon barang teman ya. Teman punya usaha, dia produksi sendiri. Saya bagian masarin. Ngelakuin temennya ini buat nanti saya tawarin ke Bang Jaya, ke pedagang-pedagang lain. Itu seperti tas ondel-ondel, ya kita cash. Oh cash,
kes. Kalau misalnya nggak kes, kita bingung ke sononya. Oh gitu. Nah kalau ada orang yang punya produk Betawi juga nih bang, misalnya t-shirtnya, topi, dia naruh dulu nih di distro Bang Jaya, itu terbuka nggak untuk teman-teman yang pengen melestarikan budaya juga melalui distronya? Kalau saya buat naro lebih baik saya bayarin. Oh gitu. Iya, yang namanya amanat orang. Iya. Takut kepake. Nih, Betawi banget ini. Mendingan benar. Datang mau naro sampel atau gimana, nanti saya bayar. Nanti kalau seandainya ada pesanan ya banyak, baru saya iniin. Iya. Jadi dia enggak apa takutnya barangnya kelamaan, enggak enak sama mereka atau barangnya rusak jadi jadi aja. Oh gitu. Berarti semua barang di distro Bang Jaya ini udah langsung milik Bang Jaya ya, langsung beli putus gitu ya istilahnya ya. Ada baju, ada. Ada baju pangsi, jaket, kaos. Iya, sendal. Betawi juga sendalnya beda ya. Beda. Dengan sendal yang lain ya. Iya. Gitu ya. Jadi semua yang disiapkan Bang Jaya ini memang bernafaskan Betawi ya. Betawi. Jadi teman-teman yang mau belajar tarian, yang mau beli aksesoris Betawi bisa di tempat Bang Jaya. Tapi di mana? Oh, alamatnya di Jalan Bayan 2, Ceketing, Mustika Jaya, RT 03, RW 04, nomor rumah 123, nomor telepon 0896-9668-1211. Datang ya, jangan sampai kagak. Nih, kalau disuruh datang yeah. Orang mau belanja distro, apa urusan percintaan nih? Jadi menanyain begitu. Kayaknya dua-duanya boleh tuh. Ya kan? Enggak, ini kita boleh. Belum tahu nih tentang dia nih. Sehebat jawara, main golok. Nah, yang aneh mau tanya, sama perempuan lenjeh kagak bang? Nggoda-nggodain gitu lewat apa kek? Media sosial kek? Biasanya kalau cewek lewat, biasanya saya geruk. Apa? Geruk-geruk kayak burung. Geruk tuh gimana sih? Bagaimana mau datang? Ya takut datang. Ada tuh Bang Didi begitu. Kagak lah. Berarti Abang belajar dulu sama Bang Didi. Ngapain jadi gua sih? Gua aja takut bini. Bukan masalah takut bini, berhasil mendapatkan istri itu kan ada teknik. Ya ini tadi orang lewat di apa? Mungkin manggil perempuan pakai golok kali. Jadi yang ada bukannya datang malah kabur gitu kan. Tapi gini bang, soal jodoh nih ya, yang pasti sampai saat ini pernah dong ngalamin pacaran, maksudnya kenal calon gitu, pernah dong ya? Pernah. Ini jadi riskan dikit ya. Ya bagaimana apa namanya menyampaikan ya. Iya. Cek aja bang. Ya, okay. Jadi pacar saya lumayan alhamdulillah hampir 100 lebih tapi bohong. Iya. Dasar. Bisa begitu ya. Benar, gue emang lebih percaya dia bohong lah. Atu aja belum ini. Masa apa iya sih, dari apa sih yang bikin dia minder apa gini ya? Enggak, pacar tuh enggak penting ya. Siapa yang berniat serius baru kali apa gimana? Saya juga bingung. Untuk saat ini saya lagi fokus ke apa sih namanya? Untuk melestarikan budaya. Cuman kalau emang jodoh, insya Allah tahun besok nikah. Amin. Berarti diam-diam udah punya bang. Ya, punya pasti. Masih belum aja. Lihat aja dulu. Nah, terus soal senjata tajam lagi nih. Selain golok, apa yang ente kuasain? Saya kalau untuk kuasa saya apa sih namanya semua benda apa namanya tajam itu saya bisa. Wow. Saya kuasain. Bawa nggak nih sekarang? Para bawa. Ya. Lurit, trisula, toya, golok, terus kerambit, semua saya kuasain. Jadi saya nggak mau cuman satu doang, bisa semuanya harus saya kuasain.
Wah, ini kayaknya menarik banget ya kalau semua benda tajam dikuasai ya. Cuman kita cuma bisa melihat yang golok tadi. Seandainya ada benda tajam yang lain yang bisa dilihat. Tadi kan ada benda terakhir tuh apa namanya? Ada golok, trisula, kerambit, toya, double stick, pokoknya semua benda-benda apa namanya pusaka saya bisa. Enggak, entah dulu nih, soal pengembangan gue penasaran juga nih. Kalau soal latihan murid dalam rangka generasi, ini kan kalau misalnya orang yang jaraknya jauh banget, kan misalnya kemungkinan untuk hadir ke sana kan agak sulit nih. Tapi keinginan tinggi nih. Punya nggak kepikiran pengembangan titik latihan atau misalnya jadwal tertentu abang dipanggil misalnya Pondok Pinang nih, Pondok Pinang kita kumpulin minimal dari abang misalnya minimal 20 orang dah baru saya bersedia datang, gimana tuh? Nggak, kalau saya emang saya ngajar udah 14 tempat. Jadi sehari itu saya bisa ngajar 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat di sekolahan, di pesantren, jadi semua apa namanya wilayah saya ini. Oke. Enggak mau satu orang, dua orang, kalau saya enggak jadi masalah. Intinya mah saya niat saya siar budaya, udah itu aja. Ya udah, berarti begini, untuk para penonton yang minat tentang budaya kebetawian dalam rangka membangun generasi untuk latihan atau silat, seni tari dan kebudayaan lainnya yang berkaitan dengan kebetawian. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kontak langsung ke Bang Jaya. Kita juga tampilin alamat dan nomor teleponnya supaya lebih jelas. Nah, nanti untuk pertanyaan via telepon fast respon Bang ya. Insya Allah ya. Ya udah, jadi sementara saya rasa begitu dulu cukup. Mungkin nanti ada sesi kedua gantian kita yang sowan ke lokasinya Bang Jaya nih. Buat melihat barang-barang dan semua atraksi atau keahlian yang Bang Jaya punya. Jang Nur ikut juga. Insyaallah. Aneh cukur nih. Jangan. Oh, jangan. Enggak mempan. Sesama gondrong jangan saling mencukur ya. Saya punya grup namanya Gombet. Gondrong Betawi. Oh, berarti orang-orang gondrong semua, orang-orang Betawi. Lu bisa saya masuk, bisa Bang. Saya bisa masuk dong nih. Kalau cukur, keluarin dari grup. Iya. Gitu. Oke, sementara begitu dulu ya. Iya. Nanti bisa kita lanjut di lain sesi. Ya. Silakan, Pak, tutup, Pak. Oke, sahabat semuanya, pemirsa semuanya. Jadi, jangan melihat orang itu dari sisinya satu saja. Karena bisa jadi dia mempunyai banyak cita-cita, dia mempunyai banyak kemampuan, dia mempunyai multi talent. Jadi kenapa tidak kita belajar kebudayaan kita dan kita lestarikan? Betawi punya gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.